Merenungkan dan menghayati firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, yang kami kenal dan kami sembah melalui anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan, setiap yang mendengar tuntun kami. Begitu juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pelita pedoman bagi kehidupan kami, melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-14, yaitu di hari Senin 28 Oktober 2024. Demikian dikatakan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi adong masa dapat ropuan nama nangi-nangi nama regowar silidia sian huta Tiatira. Par tiga-tiga abit hasubba na daulat rohatu debata. Jadi dibuhai Tuhani ma rohana. Gabe di para teatehon ma akan nahina tahon ni si Paulus. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Senin 28 Oktober adalah Hari Peringatan Sumpah Pemuda. Bapak Ibu dan semua jemaat, pemuda melambangkan semangat. Pemuda melambangkan inspirasi. Pemuda melambangkan motivasi. Saya mau memulai renungan ini dengan sebuah ungkapan, yaitu sesuatu hal yang paling sulit dilakukan adalah mendengar dengan setia. Sekali lagi saya katakan, salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah mendengar dengan setia. Coba kita mengingat kembali ketika kita ada di dalam bangku sekolah, atau juga ketika kita sedang ada di dalam bangku kuliah. Ketika guru menyampaikan pelajaran yang hendak kita pelajari, banyak dari kita mungkin tidak bisa fokus
kalau kita anggap pelajaran itu 1 jam, dari 1 jam itu hanya seperempatnya atau sepertiganya kita bisa betul-betul fokus memberikan hati kita dan telinga kita. Begitu juga kalau kita datang pergi ke gereja. Coba saya tanya kepada kita semua, seberapa lama Anda bisa sungguh-sungguh mendengarkan dengan setia firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta? Kita andaikan pendeta berkhotbah selama 30 menit. Dalam waktu 30 menit, berapa menitkah kita bisa betul-betul menyimak, kita bisa betul-betul memberi hati kita mendengarkan dengan setia? Jawaban ada dalam diri kita masing-masing. Namun satu hal yang ingin saya katakan, bahwa mendengarkan itu perlu ketekunan, perlu penguasaan diri. Sebab kelemahan kita manusia adalah kita lebih senang berbicara dibandingkan mendengarkan. Kita sanggup berbicara 1 jam nonstop, tetapi mendengarkan setengah jam dengan setia belum tentu kita mampu. Paulus dalam surat Roma ayat pasal 10 ayat 17 mengatakan demikian. Iman timbul dari pendengaran. Tubudo haporseon siana manangi-nangi. Paulus tidak mengatakan iman timbul dari penglihatan, walaupun penglihatan juga bisa menimbulkan iman kita. Tetapi satu hal yang paling mendasar, satu hal yang paling wajib untuk kita lakukan adalah mendengarkan. Kalau ada anak muda di sini yang mendengarkan renungan ini, jika engkau dinasihati oleh ayahmu, jika engkau dinasihati oleh ibumu, bisakah kamu mendengarkan nasihat itu dengan setia? Kalau nasihat ayahmu, kalau nasihat ibumu pun kamu tidak bisa setia mendengarkan, apalagi nasihat Tuhan. Jadi Tuhan mengajak kita memulai segala sesuatu dari hal yang paling kecil. Kita diminta pada hari ini untuk biasa mendengarkan. Teks kita pada pagi ini menjelaskan tentang kesetiaan Lydia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Lydia berikan hatinya, Lydia berikan waktunya, Lydia berikan telinganya untuk itu. Sehingga melalui pendengaran Lydia, Tuhan sangat bersuka cita. Teks ini mengatakan Tuhan membuka hati Lydia. Ketika hati Lydia dibuka, Lydia akan semakin mengerti, Lydia akan semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, teks ini mengundang, memanggil, mengajak kita semua supaya kita sama seperti Lydia yang mau memberikan waktu kita, hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya dengan itu semua hidup kita menjadi kesaksian nyata, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya mau tutup renungan ini dengan satu ungkapan Batak yang mengatakan, bakol makatai, gir-gir manangi-nangi.
bakol makatai gir-gir menangi-nangi. Artinya adalah biasakan dirimu sedikit berbicara tapi lebih banyak mendengar. Ini adalah sebuah nasihat tetua-tetua Batak yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga melalui pendengaran kita diajak menjadi manusia yang semakin bijaksana dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kenal, kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menyapa kami ya Tuhan pada pagi ini melalui firmanmu. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami seperti Lydia yang mau dengan setia mendengarkan firmanmu sehingga engkau berkenan kepadanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau dengan sungguh-sungguh hari demi hari mendengarkan firmanmu dengan setia, supaya melalui itu semua kami tahu apa yang engkau kehendaki dalam kehidupan kami, dan kiranya kehidupan kami menjadi perwujudan tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.